Okey bang. Okey, saya ucapkan tahniah kembali Sweet Charity kembali ke Pesada Seni. Okey, apakah harapan abang untuk konsert ini dan apakah tujuannya? Tujuannya. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana menghubungi saya ni. Sebenarnya konsep ini show Rosli Mohalim 40 tahun ni ada dua. Konsep show ni, satu ialah untuk memperkenalkan lagu-lagu baru yang saya dah rakam. Saya rakam dah lama juga tapi tak diriliskan. Baru alhamdulillah baru kali ini mendapat label Semangat Zaman ni untuk betul-betul rilis kepada pendengar-pendengar lah. Dan juga dalam show ni saya akan bernostalgia dengan lagu-lagu daripada album-album Sweet Charity. Jadi peminat-peminat boleh dengar lagu baru dan lagu-lagu lama. Dan saya harap semua peminat, tak kira rock ke pop ke, siapa yang harap dapat mendukung, datang ramai dekat show ni pada 29 hari bulan November, hujung bulan ni, di Panggung Asia Gombak. Tiket-tiket boleh didapatkan. Alright. Terima kasih bang. All the best. Terima kasih.